Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jalan, pada hari ini kita akan melihat suasana Gunung Kemukus, keliling Gunung Kemukus pada siang hari. Gimana kondisi Gunung Kemukus atau aktivitas masyarakat di Gunung Kemukus ini pada siang hari? Untuk melihat suasana dan mengikuti keasikan kita mengelilingi Gunung Kemukus, simak dan tonton sampai habis ya. Sahabat jalan, pada video sebelumnya kita mencoba untuk memberikan panduan atau rute jalur menuju ke Gunung Kemukus dari arah barat, yaitu dari Kecamatan Miri. Dan sekarang kita akan mencoba keliling di kawasan komplek Gunung Kemukus, yaitu di Desa Uter, Kelurahan Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Bisa disaksikan di sebelah kiri dan kanan merupakan warga atau masyarakat Gunung Kemukus. Untuk jalannya sendiri pun berupa cor yang masih dibagi dua, jadi harus berhati-hati. Misalnya ada mobil pun kita harus minggir untuk memberi jalan mobilnya dahulu. Medannya memang seperti terlihat di layar kaca, naik turun. Banyak gang-gangnya juga dan jalannya kecil juga di kawasan Gunung Kemukus ini. Masih banyak pohon-pohon pisang, pohon jati juga di sekeliling Gunung Kemukus ini karena memang berada di pedesaan atau di lingkungan pedesaan dan juga berada di aliran dari sungai atau waduk Kedung Ombo. Kita akan mencoba menuju ke komplek makam Pangeran Samudro yang berada di paling atas. Nanti sahabat jalan bisa menyaksikan aktivitas masyarakatnya seperti apa. Hari ini lumayan sepi, tidak seperti ketika Gunung Kemukus itu di malam hari. Biasanya akan ada hiburan seperti karaoke yang beroperasi dan juga masyarakat yang ingin berziarah ke makam Pangeran Samudro. Dan di sebelah kiri kita ini adalah komplek makam dari Pangeran Samudro. Jadi kita ini berada di titik paling atas dari Gunung Kemukus. Kawasan Gunung Kemukus sendiri tidak begitu luas, jadi bisa kita kelilingi hanya sekitar 5 menit menggunakan sepeda motor. Biasanya di setiap malam di setiap rumah ini ada yang berjualan dan juga mbak-mbaknya juga banyak sekali. Di setiap rumah ini ada mbak-mbaknya yang menemani untuk berziarah. Dan ini adalah pintu keluar dari sisi barat. Jalannya sudah berupa paving, tatanan paving yang dibuka waktu bawah atau kawasan
taman di Gunung Kemukus ini juga dibugar tahun 2020-an. Di sebelah kanan ini adalah area parkir dari kawasan Gunung Kemukus. Seperti inilah penampakan ataupun wajah baru dari Gunung Kemukus atau New Kemukus setelah dibugar. Sebelah kanan merupakan bagian dari taman dari Gunung Kemukus yang digunakan untuk menarik wisatawan dari sekitar Kabupaten Sragen dan juga dari luar Kabupaten Sragen. Banyak sekali dibangun berupa taman bermain dan juga area-area untuk spot-spot foto juga banyak sekali digunakan di sini. Nah, sampai di sini sahabat jalan, semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa di video-video dari kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.